Menjaga ketahanan pangan Kabupaten Klaten adalah DKPP. Hari ini ketahanan pangan dari DKPP dijaga oleh Evi Catherine. Betul. Jadi jenengan juga harus tetapi tak jaga. Iya. Karena logika tanpa logistik enggak jalan, enggak jalan. Saya nyalain. Tak sebut loh, saya ketemu. Ah, ngomong boe. Ngomong boe engko. Wah, enggak kayak. Channelnya ndak isih kabare piye kan? Ganti. Oh, itu wis ganti. Piye kabare sih? Isih kabare piye? Dan malam hari ini disiarkan juga di kabare piye? Dan juga nanti disiarkan di stasiun-stasiun terdekat. Paling dekat adalah stasiun Serawat. Rangga kok ora no Serawat no Cerak Rono. Oh iya. Padak men. Ya ya ya. HP-ne wis ganti lho, kelingan jamane dhisik kabare piye ngliput awal-awal kae. Mosok nyuting ngene iki karo HP-ne kemelus. Bapak-Ibu semuanya dan dipersilakan untuk yang baru saja hadir untuk mengisi lembar registrasi. Betul. Dan nanti juga akan mengisi untuk kupon undian Dorpres. Iya, betul. Kupon Dorpres Kabud Dewi. Nah, yang pojok sebelah sini. Iya. Klengkeng, Pak. Bro, nah, nanti. Ya, Pak. Pak Asik, no Pak Asik. Ya, Pak Asik. Klengkeng, no Pak Rambutan. Orang, Pak. Oke, siapa Eka? Siap. Oh, ini Pak Asik kok. Awal, lele, natin. Oke, ya. Lanjut lagi. Menghibur Bapak-Ibu. Dan juga rekan-rekan yang sudah hadir sih tentunya di hall dari DKPP atau mungkin nanti dari Bapak Ibu yang mau gabung dulu sebelum acara kita mulai pemanasan dulu boleh, karena tadi sudah ada beberapa nama-nama yang masuk untuk malam hari ini. Kita juga bertajuk DKPP mencari bakat banyak lagi. Jeneng movie saiki BNB Music Entertainment. Ada Mama Musa, ada itu Mama Musa, Kakak Indra, nah, ada Kakak Indra, nah, dan juga, jangan lupa Lek, hah? Oh, ada Lek, oke, cari, jalan lagi, oke, Bapak Si, J, Bapak Dada, J, aku Dada, Pak, pakai dak kayak uang, kelolok, boleh request semua jenis lagu, boleh, J, nanti kalau dari kami tidak bisa membawakan, akan kami bawakan dalam bentuk YouTube, iya. Tenang, aman. Terus ini ada siapa di sana panggil sama Lina. Ini sih sedang satu sih. Baik, Bapak Ibu hadirin, segera bergabung dengan yang hadir di malam hari ini. Sungguh satu malam yang sangat berbahagia kita semuanya bersama keluarga besar dari DKPP Kabupaten Klaten yang ada di sana. Mana kasih tepuk tangannya DKPP? Oke. Teman-teman gue yang ingin semuanya di setelah hari ini. Dan nanti juga silakan untuk yang bergabung bersama dengan kita. Tentu saja bersama dengan BNB Music Entertainment. Suara yang menggelgal bersama dengan Musika Studio Sound Rental Sound System. Untuk kita semuanya. Ekonya baru masuk. Masuk Pak Eko. Di harapanku Pada Ramil, gimana tanggapannya ini Bu Kadis, Bu Kepala Dinas DKPP, Bu Widianti ini kurang tugas apa? Doanya apa doanya? Doa kami kepada Bu Kepala Dinas, Ibu Insinyur Widianti, MSI. Selaku tugas ini selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, bisa berkarir di luar instansi pertanian, berbaur dengan masyarakat yang ada sekitarnya, dan untuk penerusnya bisa melaksanakan tugas Pak Ketua enggak kemana saya badannya bisa butan rin Pak Buat Nawi ya, terima kasih Pak dan Rambel Kapten Utara Kapten Infantri pemanasan bisa butan sih Pak Ketua sama terus orang nyanyi oke. Saya ngerti jadi buat ini suasana yang kita bikin santai, suasana kita bikin enjoy Bapak Ibu semuanya. Sinar tamu dengan yang sudah hadir bersama dengan kita di rangkaian acara Mahargya Purna Tugasnya dari Ibu Insinyur Widianti MSI. Dan ternyata tidak hanya beliau, ternyata nanti ada juga rekan-rekan yang lain yang akan menjelang purna tugas juga. Betul. Karena memang ya semuanya akan silih berganti. Betul. Dan satu datang, satu pergi. Betul. Datang. Oh, ini kolenya. Oh iya. Selamat datang dulu bagi segenap tamu dengan yang baru saja hadir. Sekali lagi kita ingatkan buat kesupen untuk registrasi dulu di meja Ya, Pak Ular, Senek.
Oh iya, snack. Oh, oh, bulan. Snack, oke. Okay. Dan info dari Pak Sek. Yes. Untuk door prize utama kita adalah sudah disiapkan satu unit mobil dinas. Asik. Nomor polisi pinten, Pak? Nomor polisi pinten, Pak? Oke, dan juga jabatan nih. Kelihatan. Jadi memang ini spesial, sudah banyak yang hadir bersama rekan-rekan dari PPL juga. Oke, ada. Nah, para penjuru lapangan, kita akan sedikit ngobrol dengan rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Kita cari dulu, oke? Rekan-rekan PPL sebelah mana sih? PPL. Siapa namanya? Petina dari KP. Oh siap. Apa doa harapan buat Bu Kades mau pensiun ini? Semoga sehat selalu. Amin. Nanti mau tampil apa? Tari apa ini? Tari kreasi Nusantara. Siap. Oke, makasih. Wah, Om Jawa ini sehat selalu. Kita sudah bertemu dengan salah satu rekan PPL. Bapak Ibu, Pak Ibu baca jangkok S. Ini ke kocip aja. Andeng-andeng Pak Dwi. Ini yang pula neng gunung yang lahir baca kocip. Nah, urung hati itu. Kalian Bapak Ojo, Pak Dwi. Ya, Ojo. Apa? Asma nih pun. Bapak sehat loh, ora asma. Sehat, ora asma. Mas, omong ngerti kon karo tiyang sepuh iki sing ngampe. Pak. Nang kok kebablasan. Allah kok jalane ning tulisane wis iki lho. Jadi ceper. Oh, pantas cocok ceper. Pas. Lah ngapa? Ceper. Arep arep melu. Pak niku lek aku sing jenengane wong kok boten melu-melu satu. Oh niku. Wis sare jenengan niku Pak Sugih. Kan pas Pak Sugih kok cepet. Lumayan aku. Ini dari rekan-rekan PPL ya, Pak. Sesuai dengan dinas. Pak Sekden, Pak Isa Mursito. Gimana Pak tanggapannya Bu Kades mau pensiun, Pak? Doa harapannya apa? Terjaga. Seperti ya, pertama Terima kasih. Kurang lebih selama 6 tahun. Ya. Tahun berapa Pak Brahe? Kebersamaan ya, 2019 sebelum Covid ya. Iya, sebelum Covid. Apa yang berkesan dari sosok beliau Bu Widya ini? Apa yang berkesan? Kalau melakukan hal yang tidak sesuai dengan silaturahminya itu dengan rekan-rekan yang ada di lapangan, tidak perlu dengan teman-teman yang ada di kantor. Ya, apabila ada kendala, di lapangan pun juga silaturahminya terjaga. Diskusikan, karena semua masalah itu bisa diselesaikan. Belum bisa ngomong ya, ngomong semua ya. Bisa ngomong. Berapa jumlah karyawan hari ini yang diundang? Malam hari ini kita akan dengan yang terjaga. Sekarang ini kurang lebih 300. Kita satu yang diundang. Sekarang kita banyak kita undang baik PNS, P3K sama THL kita undang semua. Ada yang dari Gerbasan. Hari ini ada 4 ya yang purna Pak. Selain Bu Widi, itu siapa yang purna? Selain Ibu Kepala Dinas yang purna, Pak Insinyur Agus Wahyudiasto Kepala RP-nya. Kemudian ada PPL Pak Agus Sunarno. Kemudian Pak Sukono. Ngejak nganu ya. Pak Sukono apa? Bagian apa Pak Sukono? PPL. Terima kasih Pak. Pak Mursito, Pak Dinas. Mantap dulu. Aku harus saling merupakan Pak RW. Sehat tapi? Alhamdulillah. Pak RW, nanti saya RW buat itu. Nggak apa-apa ganti. Nanti saya RW. Sip. Oke. Nanti saya bal-balan. Oh, selesai. Iya,
Pak RW sehat-sehat Pak RW. Iya. Pak RW. Nah, ini di sini bunda-bunda ini tenaga tahanan pangan kita yang cocok kok ya, Pak. Cocok. Nggih. Bu, cengkak sapi, Bu. Cengkak sapi. Lemah cengkak sapi lemahnya. Lho, kene mah cengkak bibit iki lho, cengkak bibit kangkung lho kene iki. Paket lengkap hidroponik 13 jenis bibit sayuran. Wah, jenis ini Bu anaknya diajari lho, diajari dari gini. Mengenal untuk jadi ada petani muda. Paket lengkap hidroponik bersama 13 jenis bibit sayuran. Lah, ra tenan. Inspirasi kebun rumahan. Dulu ya ngene berarti aku men diajari mabar berarti sesene waya lombok muda wite entek ati peti tanggane ya golek lirik lagu meh nyanyi iku. Oke. Telah lama ku sendiri dalam sepi niki lagu napa curhat ya, Bu? Agar ramai luar, macam ini. Wang gak kaya. Oke, ini Bu Dwi anak nomor 3. Loro, Bu Dwi ini loro. Ini kita dari dinas. Gila, suntik rabies, Bu. Nek boten suntik rabies, ini jenang suntik parvo. Kenapa? Ben kan sini boten boten ngeten-ngeten lho, Bu. Enten asli boten ngeten-ngeten lho. Boten tadi kepingin ini, jadi kan masuk teh antrak, mohon sisa. Tapi juga peternakan, perikanan. Jadi bagian panjenengan mantri-mantri sapi. Kenapa saya putih-putih ini mantri sapi, Pak? Pak mantri, Pak mantri. Makanya saya ngerasakan kawin suntik. Selama Tung, apa tuh? Bentar, sudah rawuh. Bapak Ibu, boleh kita kasih tepuk tangan untuk Bu Wit yang sudah hadir bergabung dengan kita. Luar biasa. Mohon izin Ibu, ini ngobrol sebentar dengan Bu Dokter Dwi. Nggih. Nah, karena ini urusannya adalah dengan suntik sapi, Bu. Nggih. Putri, beliau itu tegas, berani, disiplin, tapi juga ngemong terhadap putra-putra ini, Bu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bu Wit yang sedang bingung mencari kita suaranya ada di mana. Selalu memotivasi kami untuk maju, berkembang, lebih baik dan kreatif. Seperti itu, luar biasa. Biantun Putri. Biantun Putri. Di situ jadi role model bentuk semuanya. Matur nuwun Bu Dokter Dwi, nanti hadiahnya Ibu bisa diambil nanti berupa satu unit.